Rendam bihun setengah, udang kering sedikit aja, mungkin 1 sendok makan. Rendam dengan air panas. Parut wortel satu saja, karena gak ada sawi, adanya kailan. Kailan cuci dulu, direndam, dan bawang putih. Masak bihun, beras cincang, bawang putih besar-besar, gak bisa kecil-kecil. Goreng bawang putih, terus masukkan 2 telur, nanti masukin lagi. Masukin itu telur, kita aduk-aduk. Apinya dikecilin. Masukin udang yang direndam tadi, airnya buang, terus dimasukin. Harusnya udang dulu, bawangnya aja salah. Sudah agak kuning-kuning sedikit, itu apa namanya, bau udangnya keluar. Masukin ini tadi kailan yang tadi direndam dulu, terus diangkat, aduk-aduk. Masak bihun ala kadarnya juga, adanya, yang penting rasa. Dan nanti mau goreng telur, digoreng sedikit aja, dan masukin wortel yang tadi diparut, satu saja wortelnya. Aduk, wow, cantik. Orang lain nyoblos, saya masak. Nyoblos presiden, saya masak. Orang lain mah pada beradu argumen, ini itu cawapres, ini itu, saya tetap masak. Mau siapapun presidennya, saya tetap masak. Aduk-aduk sebentar. Masukkan bihun, terus saya kasih pepper, black pepper, dan kecap bango. Kecap bango, ini soya sauce, dan itu oyster sauce. Saya sudah masukkan, aduk-aduk.
aduk terus, aduk-aduk supaya sayurnya menyatu. Kita coba. Ih, belum menyatu semua. Kita coba. Oke lah. Karena ada cecep banget. Sekarang kita goreng, tinggal goreng ini terus. Gak tau lah, ini ada cabenya.